abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Pengen makan bakso, mampir aja di warung Atung, rasanya enak pas di hati. Program ini didukung oleh Assalamualaikum. Alhamdulillah. Boleh duduk. Duduklah. Alhamdulillah. Siapa nama ibu ni, Bu? Nama panggil aja biasa. Oh, Asa. Nama sebenar si Asma. Asma. Berapa orang yang di rumah ni? Yang sebenar kan ada dua. Oh. Wah. Mana satu lagi tek? Oh, dua. Jadi berapa orang yang ada di dalam rumah ni? Yang ada pulang balik tiga lah. Tiga, alhamdulillah. Kalau boleh tahu kerja apa? Waktu kemarin kerja pengkaret tanam padi. Ngangkat getah. Sekarang tu tak mampu kerja dah, kerja. Tak mampu kerja lagi dah. Tinggal ke kongsian anak saudara lah, sahabat andai. Oh. Ada tak kebun belakang kali? Kebun kakak tak ada. Oh, alhamdulillah. Dodok si mampu saya bekerja. Ya tak? Sekarang si tak bisa kerja dah. Malum lah, awak dah tua. Ya tak? Dah tua, penyakit dan ada lagi. Apa nama abu? Asia. Oh, Asia. Jadi bertiga lah di rumah ni. Yang benar kami tapi buat lah. Dia ni belum balik lah. Belum balik tang mana rumah ni? Anaknya mau pergi, tapi dia tak mungkin lah. Oh, gitu. Buat dia yang nak lahir, jangan buat kawal lah. Kita tak bantu rumah dia betul lah. Oh, betul lah. Tidak. Balik lah sini. Balik lah. Timbang tu dia macam kesakitan, luar tu. Laki-laki tak ada rumah ni? Tak ada. Dah semua. Macam kami ni lah, laki tak ada, anak tak ada. Yelah. Dia mesti tak ada anak dah. Kita harap nak kesian anak mana. Sebab andai. Dengan nak sedekah dengan kita, alhamdulillah. Jadi kami ni ada nama bikin YouTube, nama YouTube Kobra TV Berbagi. Jadi biasalah mengunjungi sanak keluarga, sahabat andai dek kata dek, kata mak muda dek dah, sanak family. Malumlah kita ni banyak saudara, tidak? Saudara lah yang ada di mana-mana tu saudara kita sebenarnya tak? Cuman kita ni biasa sebagai saya ni sebagai lupa lah nak pergi nak rumah keluarga walaupun kita satu kampung ni tak? Malumlah. Kita ni kumpul dengan kawan-kawan ni waktu ada acara. Waktu ada acara. Kata dia kau je kau. Tapi taklah membuang daripada keluarga. Jadi perjalanan kami hari ini nek nak nyampaikan daripada bantuan daripada saudara-saudara kita yang ada kelebihan. Cuman kami ni cuman bisa menyampaikan ya barang tu ada. Jadi dia bilang tolong sampaikan kepada saudara-saudara yang ada sekitaran kubur. Nah, malumlah dia ni ada kelebihan. Kami ni ada channel Kobra TV Berbagi tu memfasilitasilah. Nah, memberikan kepada keluarga-keluarga kita. Cuman bandarnya sekedar ya. Untuk hari-hari si memang cuma segitu yang bisa kami sampaikan.
ini barang ini yang dapat kami berikan ini mas kedai ini. Pun kami terima dengan alhamdulillah. Ini barang yang semampu kami ya. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara kita yang telah menyerahkan ni minta doa lah katanya daripada ibu-ibu ni bang kali ya doa-doa dikabulkan. Kami doakan ketua yang tak ada. Amin. Nah, kau sedekah dengan kami, kami terima dengan alhamdulillah mudahlah amin. Kau sihat ubian, murahkan rezeki. Amin. Panjang umur. Amin. Selamat yang panjang umur. Kau murah rezeki. Akan datang kau sedekah ni. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Ini nak seorang diterima dengan senang hati ya. Dan barang ini yang dapat kami berikan. Ya, ikhlas. Baiklah para pecinta channel Kubra TV dimanapun berada. Di pagi hari ini kami mengunjungi daripada sanak saudara mak muda-mak muda kami yang berada di sekitaran Dusun Setia Usaha. Biasa kami sebut sini sih Parit Lebak. Menuju kepada sanak saudara kita, kami tiap hari itu mengadakanlah channel Kubra TV berbagi. Pada hari ini kita bertemu lagi lah, dan kita mohon Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad, diminta disihatkan jasmani dan rohani ya nek ya. Sihat badan kita, kok badan kita sihat, nyaman lah kita bekerja iyalah, bekerja sambil kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada saudara-saudara kami yang menyumbang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan jasmani dan rohani, diberi rezeki yang melimpah ya dak. Itulah harapan daripada ibu-ibu yang telah diberikan bantuan tersebut. Bertemu lagi dengan channel kami seperti biasa, Kubra TV berbagi. Saya daripada pemandu acara seperti biasa Muhammad Zakaria Ajis, dan kameramen kami seperti biasa
Syafarudin Saidi mengundurkan diri dari pemirsa. Lain kali bertemu lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabu.